Halo Siwolars, kita ketemu lagi. Nah, hari ini saya akan memberi tips bagaimana cara membelah durian yang mudah. Nah, mungkin selama ini kalian pernah beli durian di luaran sana, pulang bawa ke rumah, tiba-tiba kalian mau membukanya, bingung bagaimana caranya. Terakhir, kalian belah dua aja seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberi tips bagaimana cara membelah durian itu yang sangat mudah. Yang pertama, ini pisau khusus spesial untuk durian. Nah, ini kita akan coba. Caranya itu gampang. Kalian tinggal potong bagian ininya. Potong seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada serat di mana ini untuk pemisah antara duriannya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan seperti ini, baru kalian belah seperti ini. Nah, sangat mudah bukan? Oke, mungkin kalian pikir ini hanya pakai pisau durian. Oke, kita rubah dengan pisau dapur. Nah, pisau ini pasti ada di rumah kalian kan? Oke, kita coba ini dengan pisau dapur. Nah, sama kita potong juga seperti ini. Kita potong seperti ini. Akan kelihatan seperti ini serat-seratnya. Oke, baru kita tancapkan seperti ini. Ambil sisi yang lain, dimasukin. Kalian tinggal buka. Nah. Nah, sangat mudah bukan? Jadi, kalau kalian nanti beli durian lagi bawa pulang ke rumah, saya harap kalian tidak lagi mengalami kesulitan dalam membelah durian. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian para pecinta durian. Salam buah berduri.